Masyaallah masya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wau ta mariki jawab. Jawan apa mboten? Nggih. Lah kok jawab salame kaya kerupuk kena udan lempeng? mlempem. Monggo sawape salame dijawab kelawan semangat nggih. salamnya dijawab kelawan semangat nge. Weh, saja ibu Roy. Monggo salamnya kula ulangi sepindah malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kulli Walau karihal musyrikun asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzubillahi billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Al ayah Ingkang kaulah hormati para alim ulama sesepuh pini sepuh para tokoh masyarakat Wabil khusus Abah Yai Haji Muhlis Hasani Sing pundi Oh sing mau sambutan Sing sanjang cari ini kula ayu Monggo disawang bah ayu Napa mboten <tik> 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 kau allah hormati Kiai Haji Yashkur Mastur Kundi. <Sat> <Sat> lah kok mesem mesem wong. kula hormati Kiai Haji Ahmad Basani. Ba Basuni Kundi. Oh nggih. Ingkang kula hormati Kiai Haji Takzim Napa? Wes sembarang ya. <laughs> Pundi apa yai? oh, je. Engkang lah hormati Kiai Haji Agus Amin hadir. Oh, jenengan. Engkang Kaulah lah hormati Kiai Haji Mudofar. Kalau absen setyo, Engkang Allah hormati Yai Khalid Aziz Hadir Haji. Engkang Allah hormati Kyai Haji Toha Al-Hafid Sutoyo Para tokoh masyarakat Engkang kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmuni pun Engkang Allah hormati Tokoh masyarakat Ibu Nana Kalian Bapak Haifan ingkang tumut serta hadir ing majelis taklim yang ingkap insya Allah mubarakah niki wabil khusus niki bapak Eko Mariono niki enggak, toko nih toko Mariono nah, kalian ibu Eni ingkang Allah hormati saat terenggi pun monggo kulon jenengan muci syukur datang ngerasani Allah subhanahu wa ta'ala sebab dalu niki kulon jenengan sakit dari akan acara kanti kawantanan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin sehat setyo nggih sehat setyo alhamdulillah. Sampun kenal kali kulo. <tuh> Yo ya, dereng ay. nami kulo Umi Laila. Pancen asli nami niku Umi Laila. dados boten Umi Laila ngoten boten. Nek Umi Laila niku kesane koyo ibu-ibu awak gede barang teko data itik 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 Ula wong ya Allah lewat kono ya jare. Ah, bunya ini cili, punya ini cili. Ya, ya mboten apa-apa. Kula Umi Laila, nami kula asli pancene Umi, kadang kula ditimbali Umi, kadang ditimbali Laila, kula asli Surabaya. Lah yo ya, wong kene iki Kediri iki oleh teko ndi? Dados kula niki asli Surabaya. Nah, Surabaya kalau asli tenggane Kenjeran. Nek tenggane Surabaya Kenjeran, niku pancene panggilane biasane. Nek jaler niku ditimbali cak, nek wedok niku ditimbali neng. Sopo ngomong iku mau? Oh nggih, repot nek ana joko-joko nang sebelah kanan ngene iki. Dadi nami kula Umi Laila, cuman buatan usaha datos nyaten Biasane nek cara Surabayaan niku kula nek nimbali bibik niku biasane ning nek namine Iis berarti ning Iis, status nimbali ning. Dados temreko akrab mawon neng Umi, neng Laila sak kerso jenengane. Nek temreki kakak perempuan niku nopo? Eh, Mbak, nggih, Mbak Umi nggih mboten napa-napa, sak Monggo pokoke sak akrabe, poko mboten usah riwet-riwet. Kadang kan wonten tiyang niku Uh, acara selanjutnya mau itu sana yang akan disampaikan oleh Bunyai Haja Ustazah Ning Umi Kabotan Datas gampang mawon Ning Umi Ning Laila Ngatan ge Alhamdulillah dalu menikah kulon jenengan kempal temriki Saat terengnya kulola jengaken ngaos Ya Allah Astagfirullah Salawat salam datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kelawan wawasan Allahumma Solli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kula niki wau ndugine ternyata menangi sambutane Abah Mukhlis. Lah Alhamdulillah kula niki wau ngaose ternyata menangi sambutane Abah Muhlis. Temriku ya po nang liwat Masya Allah Mas. Monggo. Temriku Abah Muhlis kathah nyebut jeneng kula. Dados kula ket wau niku nyawangi mawon tenggene layar. Abah ngapunten kula temriki niate ngaos. Kula predikatnya tasik santri ya tasik ngaos, ya tasik belajar, alhamdulillah niki kok kulo ternyata diberi amanah kalian yang meriki, datos mau itu asanah, kulo sakjani isin soalnya kulo predikatnya ya tasik santri, ya tasik ngaos jadi kulo niati temeriki, niat ngaji, niat sorogan, jenengan semerap sorogan Boten, sorogan niku naik tenggane pesantren, niku ngajine santri, nanggone Nek keliru, niku biasanya dikepok, kadang-kadang pokoknya disalahin, dibenerin, niku jenengnya soro, sorogan. Laku loh, temeriki, niatin apa? Niat ngaji, niat sorogan. Ngerti gak? Ngerti gak, nge, Abang? Gak, Abang Mules? Gak, datang semangke, kalau apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan, balas. Geh geh wis ae benakno sik. Teh ta. Wong iku pancene jenenge Roy ta. Kok yo gak pantes ngono nggih Roy. <laughs> Roy, Royku. <silence> <silence> Data sekolah temeriki niat ngaji, niat sorogan, ngatain gak? Nah, tadi nanti, jadi nanti kalau apa yang saya sampaikan atau yang saya bicarakan kok ternyata keliru, kok ternyata salah, nek abah muhlis mendel mawon, berarti sing oleh duso abah muhlis. <silence> Datus kula niate ngaji niat sarokan, ya Bu nggih. Nggih, gampang mawon, mangke sing nanggung dosane apa. <laughs> Alhamdulillah dalu menika kula jenengan saged kempal temriki memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula jenengan saged kempal saged jenengan temriki sakjane niate napa? niat nyawang. Alhamdulillah kalau jenengan sekarang sedang berada di bulan Februari. Alhamdulillah niki bertempatan dengan bulan Rajab tes jenengan niki kira kiro apal bulan bulan hijriah apa pembetan? Apal ge? Coba tes bareng bareng ge. Muharram, Sofar, Robiul, Robiul, jumadil jumadil re sa rom ca lul kok dah lul hejah gembul oh dikongkong bareng-bareng kok ngeweh tau jenengan itu jadi mantun-ngoten jenengan rojab mantun-ngoten melbejaban melbet tenggene roma ramadon poso ibu-ibu poso nopo mboten e ramadon Oh, kadang biasa nih wonten tiang niku gak melu poso tapi melu rioyo. Omai oh di dicet. Padahal gak melu poso. Melu poso nggih Bu jadi peringatan Isra mikrot niki adalah sebenarnya peringatan ulang tahun so, sholat salat. Jadi perintah salat niku turun ketika peristiwa Isra mikrot Ibu-ibu apa kabar? sholatnya jangkep napa bolong? heran aku ngomong bolong cek pede nih sholat insya Allah jangkep ya kadang kan wonten tiang niku saking sibuk sampai ninggal sembahyang wonten apa kata Sopo kesiangan, doher kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya hmm, pengalaman. Jadi Isra Mi'raj niku adalah memperingati ulang tahunnya sholat. Jadi kula baleni malih nggih, kula baleni malih sing wau, kula emotaken malih nek wonten perkataan kula atau yang saya sampaikan keliru utawa salah nek abayai mukhlis kok mendel mawon berarti sing dosa abayai. Pun wes bapak carno. Allahumma Muhammad. Kula niki predikatnya tasik santri. Alhamdulillah kula predikatnya tasik santri, tasik belajar, tasik ngaos sampai sakniki. Nah kula nek ngeten iki bondone namung setunggal cekne mboten derdeg napa manut. Napa Bu? Manut. Nggih, tugase santri niku namung manut mawon. Kula Asil ini ngeten iki, asline nggih mboten kekarepan kula. Asline kula namung manut kali ayah kula. Dados biyen sing pembicaraan niku abah kula, ayah kula. Mantun ngoten ibu kula, mantun ngoten duet terus matur ngoten ayah kula mboten wonten ibu kula setruk akhirnya napa kula muncul akhirnya kula muncul alhamdulillah nggih bondo napa bondo ma manut mawon niki kula kemotan cerita wonten biyen niku wonten santri santri niki ceritane kepengin mondo, kepengin ngapalne Quran kepengin ngapalne Quran akhirnya dolek pondok tahfidzul Quran Begitu dia mencari pondok tafidul Quran akhirnya ketemu, cuman syaratnya nek melburono niku kudu apal jos amma. dekne akhirnya moro, mantun ngoten, tapi dek apalane si toto al hakumut ceritane. Jadi dekne ini pondok pesantren tafidul Quran. Begitu ketemu ambek yai ini, yai, kula pengen mondok temeriki yai. Dari ini yai, oh ya, aku seneng awakmu gelem mondok, seneng aku, wes ayo mondok, o. Tengeng ini, nek awakmu kate mondok nang kene syarate kudu apal jus ama, awakmu is apal jus ama aporong? Dereng nyai, apalan kulo si toto alha kumut, wala nek dorong apal, ya wes awakmu mule odisek, apal na sek jus ama, nek wis apal, nkuk balik ore maneh oleh ngaji nangkini, dada santri ini niki ngeyel. Boten yai, kulo kepengen mondok sak niki, kulo dugin grio niku wes niat kating apal nih Quran sak niki yai, pun kulo pokoknya ado ado lo yai meriki yai, lah apa yai niki data no pelas, pelas niku napa? Nek tau meriki bahasa nih, oh iso melas sih lo, beda nek melas niku ya nek welas niku napa ge? Mesake, mesake, eh sami melas, malang ge unik ya bahasane. Dati apa ya ini ternyata ngesak nih nanggone santri ini kiwau. Ya Allah aku ngesak nih nanggone santri ini wes karep karep kating apal nih Quran kok tak kongen mulai mana? Ya wes lah ngono awakmu jangan kan buat apa apa berdiri ngotot niku. Buat apa apa? Napa apa napa nggih pun nggak temeriki. Ya wes lah ngono awakmu oleh mondok nangkene tapi tak ke isyarat syaratnya siji nopo manut Napa sarate? Sarate siji manut tok wis pokoke. Manton Santri niki wau ngomong, "Nggih pun Yai, kula janji manut tenggenen Jabat Jebatene santri ala dikon kon manut paling dikon nyapu, ngepel dikon numbahung umba Mbah. Ternyata manut sing dimaksud Abah Yai niki mboten sembarang manut. Suatu ketika, ketika manjing waktu salat maghrib. Masya Allah, seluruh jamaah pondok santri ini ku berkumpul tenggane panggen jamaah. Jenenge pondok tahfidul Quran berarti jamaah sedoyo kata sing Quran. Onok sing apalane sepuluh juz, onok sing apalane 15 juz, onok sing wis hatem telung puluh juz. Nah abayai niki biasane ngimami, biasane ngimami. terus semua jamaah ini ku sudah berkumpul ngentosi abayai. Dadak nih pas abayai rawo, abayai niki ngomong tengene sedoyo. Andi mau areh anyar sing lagek melbu, sing sik tas melbu. Iki ditimbali. Wonten apa Yai? Ayo, Imamono? Ha. Ah, Ni mammi Yai. Imamono, ya, imam agek. Mboten Yai, kula mboten saged. Apalan kula niki sik total hakumut tok. Mboten saged Yai, mboten Awakmu mau tak kongkon napa? Manut.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, malikiyawmiddin, sam'a walladzin. Amin. Mantun ngoten dekne maca surat pendek, ketepakan sing diwaca niku surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim ceritanya bulat Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wala, wala... dadi iso budal ka iso mule Wala'ana abitum ma'abtum wala'antum wala'ana abitum ma'abtum dadi kabeh jama'an iku padha gerutu gerutu kabeh iki pesik nang ati niku padha gerutu kabeh dakne se bingung wala'ana abitum ma'abtum wala'antum akhirnya nopo ana salah siji jama'an iku buyar ambek muring-muring lakum dinukum blok langsung dek ne nyaut lakum dinukum walabalin jamaah bengong amin apa ya apa ya Allahumma salli ala Muhammad ya. hmm. tapi nopo peristiwaniku, barokahnya peristiwa niku barokahnya peristiwa niku dek ne akhirin duwe sing jenenge isin Ya Allah izin mari peristiwa akhirnya dia ini ngapal nukuran, Quran Ngapal nukuran, Quran, mantun ngoten, apal hatam Terus mantun ngoten, ternyata dia menguasai ilmu jenenge kiro'ah sabah Kiro'ah sabah niku Masya Allah ilmu kiro'ah sing terkenal angel Dia menguasai mantun ngoten, mantuk dia mendirikan pondok Pondoknya gede, santri ini ewan-ewanan Masya Allah, niku barokah eh, Tatus niki predikatnya tasik santri. Ngatain gak, bu? Gak? Gak, alhamdulillah. G, abang g, Among jangan mantuk rien mantuk. <laughs> gak, alhamdulillah. Ibu-ibu kulon jenengan sekarang memperingati ulang tahunnya solat isroq wal mirrot. niki memperingati ulang tahunnya so solat solat niku dalam keadaan apapun niku tetap wajib dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, sholat niku tetap wajib. Nek tenggene wonten sampai wonten ngeten, gendingan niku ngeten. Sholat limang waktu wajib diamal no dening saben pribadi muslim. Semerap, boten. Yo yo wong saiki ku sing di Sholat lagu mangku mangku ngono. Ngon. Nek mangku-mangku puwinter. Masya Allah. Cek kok Wongkong ini. Kodi. Astagfirullah. <tik> <tik> ya mbak apa-apa. sing penting imbang. Yang penting imbang lagunya. Kali sholawatane. Ngerti nah, gak? Tadi salat niku dalam keadaan apapun tetap wajib. Jangan kan misalnya loroh. Mbak ten berdiri. Jenengan sakit duduk, duduk ternyata mboten sakit, monggo tilem peluma, eh merenganan, merenganan mboten sakit peluma, peluma mbak ketip ketip, nah enggak mboten apa apa, oh kulo mboten sakit ketip ketip, melorok enak malaikat kari nyulek kaya Boten sakit melorok meluma boten sakit mengkurep. Sah, napa boten? sah dengan syarat memang wis gak iso lapo-lapo berdiri gak iso gak iso lapo-lapo iso emang kurep tok jadi kayak cecek ngono iku mboyo apa Jadi <laughs> dalam keadaan apapun salat niku tetap wajib merko salat niku ibadah aktif yang tidak boleh ditinggalkan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun jenengan salat kok ternyata mboten gadahmu mukenah kena temeriki bahasane mu kena niku napa Rokok, yeah, yeah. Datos bahasa misalnya jenengan sholat kok ternyata mboten ada wajib sembahyang oh kulo mboten roko tak gaya kelambi biasa kudungan gamisan sah napa Tah. oh kulo mboten ada gamis kulo mboten ada kudung biasa gak kudungan gak kudungan sholat sah pembatan. mboten gak kudungan tapi memang gak ada roko sah napa mboten? sah dengan syarat memang mboten sing sehingga nutupi sing penting sholat jadi dalam keadaan apapun oh aku lo gak ada kelam biasa kato anto sah namun mboten sah dengan syarat memang wis gak ono ruko gak ono sing isok gak oh aku lo gak ada kato muda sah namun mboten sah dengan syarat ojok jamaah nang masjid Wong oh, muda jamaah anang masjid, yo ya, medeni arek cilik. Dadi salat niku dalam keadaan apapun tetap wajib. Mas yo um, mboten gak ada nopo -nopo sing damel nutupi. Misalnya jenengan kok ternyata eh uh, muda memang mboten wonten napa-napa jenengan semerap godhong-gedhang. Ta mriki wonten napa mboten godhong-gedhang? Kata godong gedhang monggo jenengan pendet manten-manten gawe nutupi awake. Sah napa mboten? ah Oh, misale yen jenengan godhong gedhe. Oh. Waen oh. tenan apa, -apa? aman-aman. Laumussalialah Muhammad ya. Kula mboten gadhah godhong gedhang, godhong gedhang mboten wonten jenenge nek semerap wonten pasir dicampur rambek banyu jenenge beletokan. Nek temriki namine apa? Lempung. Eh, padha semerang. Beletoan, wayai manjing sembayang, mantun ngoten beletoan samen labur nawa samen solat sah napa mbeten? Sah. Oh, kulo niku pun buatan ngoten beletoan tenggeriok kulo. Oma kulo wes keramikan kabe. Yo nemen nih so ngerami guys satu kurukun. Jadi solat niku dalam keadaan apapun tetap wajib. Ngoten gak bu? Gak? Nge? Ngoten bu. Kanjeng Nabi niku balik tenggane isro mirat. Kanjeng Nabi niku ibarat air yang jernih, sumber mata air yang jernih. Kulon jenengan, niki ibarat kali cilik-cilik sing butak tan -lan mambu batang. Niku kulon jenengan, ibarat ini kados ngoten. Lah niki perlu bahwa kita meneladani, mengambil sumber air yang bersih. Ngaten, kanjeng Nabi Muhammad iku ngono manungso nanging ora kaya umume manungso kanjeng nabi muhammad ibarate inten gombol karo gragal semerap gragal napa ah kerikil nek temen ini napa bosan nek kerikil kerikil napa gragal Napa kerikil, napa gragal? kerikil, teman ini kerikil jadi kanjeng Nabi, niku ibarat inten ibaratnya niku kados ngoten ibarat inten, jenengan kabeh niki kerikil makanya ni para kerikil-kerikil ingkang kau Allah hormati jenajan kerikil aja sampai ninggal sembahyang, ngoten ya ibaratnya inten gombol karo kerikil watu duduk inten soli wasalim Se, se, se. Terus sampean lapor nang kene. Eh ayo. Kok iso ihi lho. Ayo, saliwasalim da iman. thank <laughs> you Allahumma Muhammad. Eling sholat niku dalam keadaan apapun tetap wah, wajib. Jadi barometer keimanan seseorang niku bisa dilihat dari sholatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, naik jenengan patos mantu, dolek sing sembayange api. Oh ibu-ibu, dolek mantu, Damel anak dolek wong sing sembayange bagus sing biasane jamaah teng masjid syukur-syukur jamaah ta masjid jamaah salat subuh wala yo angel ning yo gak ono wonten kula yakin teng gembong niki wonten sing sergap jamaah subuh tangi coba nanging puluh 72 mulai sawanan Allahumma <tuh> sholli ala Muhammad Dolek mantu sing sergap sembayang sing sembayang bagus sebab nopo niki penting damel mencetak generasi selanjutnya ya bu ya jenengan ibu-ibu mendidik niki kok pedot-pedot nopo kulonya keliru udah ngeten Allahumma sholli ala Muhammad Dolek mantu sing sembayangnya bagus sebab barometer keimanan seseorang bisa dilihat dari salat salatnya. Dolek mantu niki penting damel mencetak generasi selanjutnya sebab generasi yang bagus dilahirkan dari bibit yang bagus. Anak-anak sing api, roto-roto roto wong tuwa ini nggih api. Nggih apa mboten? Anak-anak sing anak-anak sing pendidikannya bagus, sing ngerti, biasanya wong tuwa ini nggih ngerti biasa nih sebab anak niku niru contoh Ibu bu Gimana apa badan nek ono uang jenengan semerap kok anak ini loman gati loman Biasanya nih uang tua, tua nih loman tergantung uang tua nih jadi anak pengen anaknya bagus niku tergantung siapa sing didelok nek uang tua nih bagus insya allah anaknya bagus hidup itu saling mempengaruhi anak sing didelok niku uang tua nih niki contoh mawan ya contoh Kulo selalu mengilustrasikan Dati Nabi Muhammad Turun ke bumi Niku disuruh di, Dikengken Gusi Allah memperbaiki akhlak Niki boten semudah yang dibayangkan Innama tuli utami Mama karimal akhlak Akhlak yang bagus Pengen anaknya bagus, wong tuwane kudu bagus Hidup itu saling mempengaruhi Kulo selalu mengilustrasikan Ngeten tentang pundi-pundi Coba minta tolong kabeh tangannya diangkat Kabeh Kabeh apa kape g stoyo sekarang gerakkan pelan 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 lebih cepet, 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 cepet cepet saat kita nang janggote dewe dewe yuk janggote dewe dewe janggote dewe eh kalau mau ngomong apa janggot lapornya kelebar tuh kape Kalau ngomong janggut, janggut gini Kenapa? Eh. Oh? Sebab ini kula Delok contoh nih Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan Daripada apa yang diomongkan Jenengan ngomong nangan nae, -nang -nang, Nak nak sembayang nak Ibu eh nyekel remote nonton ikatan cinta Kira-kira anak ibu dalam pembatan dota Sebab anak niku niru contoh nih. Delok sopo sing dicontoh. Pengen anaknya bagus minimal. jenengan nek rumongso tidak bisa memberikan contoh yang baik. gumbulno no wong sing api api. Lebok no na nanggone TPG. Na lingkungan yang bagus karena lingkungan itu mempengaruhi. Tegene kitab taklim mutalim ta dituliskan. Anil mar ilatas al wasal angkorinihi fainal innal korina bil Ya ke tadi cok takon songko wonge deloan gumbulane sebab wong bakal katut marang sing digum buli gombol wong dodol minyak wangi katut melu mambu gombol wong dodol terasi katut melu mambu terasi gombol wong senengane sembojong insya allah kok sembojong kabes aja cendo nular eh terus terusan ditekuk santai buat apa-apa, jangan sembojong Betul, saya kok Mbak. Sama sembojung mawon, betul, apa apa <laughs> Jadi, tiang niku mempengaruhi, gumbulan niku mempengaruhi. Jenengan kok jajar karo wong seneng aneh angop. Kok nular? Kok si ji uah? Pinggirnya uah. Mari ngono angop bareng-bareng. Gena pembatan. Hidup itu saling mempengaruhi. Mulane niki penting. Dolek no gumbulan sing bagus-bagus. Eh minimal anak eh di tetep non manggoni TPK, temeriki wantan TPK apa batan? Wantan, wantan ge? Nah, SPP ini pinter. Gratis. Astagfirullahaladzim. Afdoludikri falam anahu. Uh. Sama mereka aku mayat terus sama tahlilin. gratis. Jangan kan <Sanian> anak wong ngamen kan udah kayak ipiro. Rongnya Oh, mangatus. Oh, tetap anak bayaran nih, nih wong ngamen gak? Jangan kan kudu ngerti bu. Jadi nih misalnya guru ngaji niki ternyata SPP nih gratis. Jangan kan kudu ngerti. Nih wayah rio Oh, tuh kok nol lambir Guru nih arek arek. Cek nih ilmu nih manfaat. Eh, wayah rio yo. Jangan kan gawat nol berasa tonton buat napa napa niki wasilah cek nih kulon jenengan niki ilmu nih manfaat ayo sama nemo mau ngomong lah kulon di pas ngowo terus bu pas ini jadi niki wasilah cek nih kulon jenengan niki gadai putra putri soli soliha cek ini anaknya e bagus gombol wong wong seng bagus gie bu gebu pengen anak yang ngaji kumpul nongong sing ahli ngaji nek memang jenengan nopo misalnya ngajine, ternyata kalah hampir anak memang bu pendidikan zaman dulu kali zaman saat niki beda Bian paling jenengan ngaji ini saya ingin nih Alip Jabber A Alip Jabber I Alip Bese U uh, uh. A ah, Aresan ini gak ngerti kan aku Alip Fathaten An alif kasroten in alif domaten un anakum ainakum banakum bien saiki ngaji kaya ngono wis gak usah awesome. arek-arek enom-enom kita kok ono semerat kula niki umure padha kaya jenengan cuman ya enom pendidikannya sudah beda jenengan biyen khatam alquran niku paling ngenteni sma lagi khatam lulus sma malah wonten sing dereng khatam arek niki cilik wis khatam alquran nggih napa pendidikannya sudah beda cilik wis khatam qur'an mantun ngoten wis wisuda khotmil Quran dipajang nanggone ruang tamu mantun ngoten pendampingan Ustaz tidak berjalan SMP SMA wis gak tahu wono sing gelem mereka sok wala nak wes sok ngaji ya ngaji ibu-ibu kira-kira Al Quran ini di sekolah pingpiro belas pendak Ramadan dicekel Qurane minimal sedino pengpisan nge wudhu samen buka Qurane dibuka oh si onok tulisane tutupen mana <tuh> ya suwe suwe kan eman wis mari wudhu kok gak diwoco sisan ya eman mau dicekel tok Mata napa, napa bu anak ini pengen anak ahli ngaji jangan gak ahli ngah ngaji anaknya ahli sembahyang bu mawon contoh gampang gampangan jenengan dua anak gak ake-ake limoai akeh. Yalah contoh mawon contoh anak limo sembayang kape jenengan tengkuburan oleh sembayangi ganjarane arek limo paham ya arek limo kok ngaji kape jenengan tengkuburan oleh ganjarane ngaji ne arek limo apa manek arek arek limo ini mau kawin dewe dewe anak limo edang tadi selawe arek selawe kawin dewe dewe tuh ya nak lima edang, jadi besok saya keti lo satu selawe, arek satu selawe kawin dewe dewe tuh ya nak lima edang, jadi siapa ngomong hitungan dewiku nematos selawe, arek nematos selawe sembayang kape jenengan tengkuburan oleh ganjaran ya sembayangi arek nematos selawe. Arek nematos ngaji kabe, jenengan tengkuburan oleh ganjaran yang ngaji ne arek nematos Arek nematos selawik mendem kabe. <laughs> Dati ini penting membangun generasi-generasi yang bagus. Cine jenengan buatan kena imbas, ge. pengen anaknya ahli ngajin, jenengan kudu ahli ngajin. ngaji minimal Al-Qur'an ini sedihnya di cekal pengpisan eh jenengan sakit moco nopo kulhu waco kulhu Bismillahirrahmanirrahim kulhu wa wabu ahad wabu sama tamir wabu mana, kulhu wa sama tamir wabu sama tamir wabu sama tamir wabu sama tamir wabu sama tamir wala rek ibu kurek Masya Allah sedihnya Al-Qur'an rek di limang menit itu lepetong lempir padahal sing di kulhu kepiring bu pertanyaannya mbak nek bojo telu anaknya telung poli ganjarannya tambah keh pancanya bapak-bapak wih bapak, wajahnya bapak kayak gunung ya eh masalah cek cek mas Roy mau kira-kira bojo ini piro kok bisa kali kulau mawon nih loh Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen anaknya bagus, jenengan yang gak kutu bagus. Ngatain ya bu, nge, Pengen anaknya eh mau Quran, jenengan kutu mau Monggo anak anaknya diberi lingkungan-lingkungan yang bagus. Lingkungan itu bisa mempengaruhi dua hal bu. Nopo mempengaruhi hal baik, mempengaruhi hal buruk. Hal baik nih bu nopo, jenengan elek isok kato tapi nek lingkungannya api. Tapi kadang sifat syukur niku gak iso muncul nek awak dewe gombol karo lingkungan sing gak pas. Maksudnya apa? Ngetan. awak dewa kadang gak bisa syukur. Ono omah api, mantan ngoten tiba aja jare lueh api. Boleh kata? Paham torah? Buloniku Masya Allah, kagum ampe wong kene loh. So, wayu-wayu. Tapi kok on? Ayo, reganem oleh. Ono omah api, mantan ngotan penggiridata lueh api. berarti omai oh ketok elek jadi tergantung gumbulan nih anak wong kok uwayu pinggir itu tak luah uwayu boleh ketok elek mulane mbak mbak ibu ibu dolek jajaran sing elek elek, -elek -e. <laughs> tapi niki tidak berlaku kepada orang yang pinter so syukur pinter so syukur so, so ngomong apa mau so apa yang mau Dati kepengen anaknya bagus, sholatnya bagus, mantun ngoten soda koi bagus, uh, nopo, nerimo, neriman, shokore bagus, jenengan harus ngekai contoh sing bagus, paham ya bu nge Pengen anaknya ahli soda koh, jenengan ye kudu ahli soda, soda Tapi nak kulo tiang-tiang merikin niku loman-loman setoyong yang Oh ye, paling ngono seng medit cici lah. utawa telu lah nggih. Oh, tapapat. Kabeh lak kan. Cuma dit-dit pule. Lah <tik> medit -medit ngeten iki biasanya acara Isra Mikrot, iki acarane kampung nge Ngeten iki danae -nge saking pundi? Oh, saking sedoyo. Jenenge kan tumut napa mboten? Mboten. Monggo nek wayahe acara kados ngeten jenengan sing semangat, tomat nyumbang, tomat berjuang. Oh, ternyata kula mboten saged ning ngewangi duite. Kare tenaga jenengan berjuang bah iku tenaga, pikiran, harta, tapi tomat berjuang ngurip-ngurip Isra Mirat, ngurip-ngurip pengajian. Manton ngeten suatu saat pengajian ini terus berlangsung dilanjut no kali anak-anak jenengan jenengan tengkuburan oleh kan jaran. Paham napa mboten? Mulane nek wonten acara kados ngeten ngeten, jenengan sing semangat, Bu. sodako, oh ternyata kula mboten saged sodako duwe, Kula sedhako tenaga. Kula angkat-angkat nopo, Oh, kula sedhako pikiran. Oh, mangke mikir mikirno randone ya napa. Sing penting tumut berusaha, ngaten nggih, Bu, nggih. Tumut berjuang nang dalane Gusti Allah. Nek jarene Romi Raman iku ya napa? Berjuang. sing enak tak kono tet ngene barang eh berjuang Berjuang sekuat tenaga Tetapi jangan lupa Perjuangan harus pula Disertai doa Rintangan Rintangan jelas pasti ada Hadapilah semua Dengan tabah juga dengan Kebesaran jiwa Berakit-rakit ke hulu Iya, gimana yang di belakang lanjut? soli ala Muhammad. Pengen anaknya ahli sotako, jenengan jago tuh ahli sota Walau bu nyombotan di mati. Niki wonten cerita. Ceritane wonten sahabat jenenge Atiyah. Sinten bu Atiyah niki sahabat sing melarat rap 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 melarat gak duwe nopo nopo menisuk kate mangan nopo niku boten semerap kalau yakin nek temeriki ono wong melarat gak mungkin menesok kate mangan nopo iku bingung Atiyah niki bingung harta yang dimiliki Atiyah niku namung sarung setunggal sing digawe dadi dekne niki tembuni-bundi mboten kelambinan nek Roy iku mau kelambinan ta kak Baik, ini kita puni puni buatan kelambenan mong sarungan tok suatu ketika wonten pengajian wonten pengumuman 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 benjeng wonten pengajiannya sahabat Ali bin Abi Tholib monggo jenengan seng kepengen hadir silakan ternyata Atiyah niki mau kepengen hadir nanggone pengajiannya sahabat Ali bin Abi Tholib mantun ngoten Atiyah ngeten ya Allah gusti pulau niki buatan gadah rasuan damel melu pengajian kalau kepengen melu, wis gak aku ngkut tak teko tapi nang buri dewe, nyamang layar rae yang penting aku isok ngerungok no jadi jenengan kan buatan semerap, nek temeriku misalnya ono wong gak kelambenan kan buatan semerap jadi atiah kados ngoten budal kari-kari lage atiah mapan, dolek lunggu seret, plek, dodok Dadakno no di diparani ambek wong wedok ambek gendong anak pak kota koe pak pak kota koe pak coba ngomong mirip yuk mau <tik> lah kok mirip jari pak kalau tering mangan tiga dinten pak ngapunten pak kalau nyuan soda koi, jari ati ya Duh, Gusti, pulau ini kenapa gak sarung setunggal ini, tak lek niki kula paringna lak ya wis e wis e wis paplas agi. <laughs> ya nopo niki Gusti? akhirnya napa atiah ngomong tenggeni ibu-ibu? Kula niki mlarat. Mboten gadah napa-napa. Mek gadah sarung setunggal niki, tok. Nek jenengan purun sarung niki jenengan dol damel tumbas maem. Tapi jawabane ibuke napa? Nggih, kula purun. <laughs> akhirnya apa? Ati yang ngomong tegana ibu ibu. Jika engkau memang mau sesuatu ini, monggo jenengan. Kok apa? Sarung. Kalau kok apa? Kalau engkau mau sarung ini, monggo jenengan ikut pulau pulang. Sudon, itu sampai muncrat kabar. seudoh nae sama nae kumboten, atiyah ni na nah, sarung la, nae ngeweh nah, sarung nae ndalen la, nah, iyo kong ngele dika abe muli terus mantun-ngotun sarungnya diparino, nah. monggo jenengan ikut kula pulang, manggen jenengan entosi teng jobo pulo neng jero, entosi ge <laughs> mantun-ngotun sarung dicoplok nanggo neng jero ama, sarung diuncal no, nah, kila bu, tampano no, nah, tokondokor lawang, wui, plok akhirnya nopo kondisinya atiyah bahasa Arab al udhu udhu bahasa Inggrisnya otot -ot. <tik> lato lato i bosondi sayang Mantun ngoten akhirnya apa? Atiah kondisine ngoten tibake gak suwe, Atiah diparani ambek wong wedok. O oh, Ayo, ayo, Nek cara wong kene ngono ka kaya ya gak lah ana. <laughs> Masyaallah, Atiah diparani wong wedok uayu, uh, Atiah kaget. Eh, samin Sampe Mbak? Ocoknya deh mbak, jangan-jangan kau dekat dengan diriku sebab diriku sedang ubah. <tik> mbak ojoknya dek mbak, bahaya, bahaya mbak ojoknya dek temen. Cari mbak Inopo, jangan khawatir Atia, ya. aku adalah istrimu. Ati kaget lu kapan aku ngerabine? Jarem Mbak e, aku adalah bidadari dari surga yang dikirimkan oleh Allah sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren. <tik> Akhirnya Noppe bu, Atiyah diganti nikuau diganti sarungnya nikuau oleh bidadari surga. Mbak e ini kita mau ternyata datang dengan tangan kosong. Ternyata Mbak e ini kita mau buah jenenge buah labu. Nek teng meriki labu niku bosone apa? Lawo. <tuh> <tuh> walo. Jadi Mbak e ini kita mau ternyata nggak buah jenenge buah walo. <tuh> Yo bener. <deh. tuh> Dadi buah walon niki mau diparing nih tengjane Atia. Atia ini buah untukmu. Dari ini Atia akhirnya dibuka. Wah, wow, masya Allah nang kono ternyata ono isi nih kotak-kotak ambek kopiah kayak sing di kairo itu mau. Rai yang Beton, jadi isi ini walau ini kuwau ternyata, eh uh, sandangan, sandangan itu apa? Rasuan, baju, baju buat Atia, ini Atia aku bawakan, engkau baju, dan kopiah, udeng-udeng, semerap udeng-udeng ke, udeng-udeng nih kuseng, biasa nih. Saya cek, belangkon nih, nah, nyetan nih, belangkon. Wah, eh, wow, masya Allah nyaman ke, jadi nek udeng-udeng niku sing biasane digawe yai ngoten niku lho. Sorban. Wis sembarang lah kuwi. Dadi akhire niku wau Atiyah ternyata pakai jubah. Masya Allah ketok gowanteng. Mas Allah, teng 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 wis kok okay, eh gowanteng. Jenenge wong wedok nggih, ero wong lanang ganteng. Mm. nganyeng, ngetek dengan syarat nggak tengyo ya, kayak Roy. jadi Niki Wau wow, mbak mbak bidadari, ero Atiah kata mbak mbak bidadari Niki Wau wow, ternyata nggak nyeng ngetek. Wahai Atiah, aku ingin kau pangku sayang. Cari ne atiyah, mau kesini sayangku? mantun ngoten mbake moro nanggone atiyah begitu mbake duduk nanggone pangkuane atiyah nanggone pupune plok ternyata atiyah langsung kal tangi ternyata aku mau mek ngipi <tik> <tik> ala ngipi ne kari nenek di disik gak seru jadi atiyah niki wau wow. ini adalah gambaran dari Allah Atiyah diberikan bidadari surga sebagai ganti sarung yang diberikan kepada fakir miskin. Mulane mantun ngeten, ibu-ibu mulai nangomai, sarungnya sarunge bapake are arek-arek kono kabeh. Intine napa, Bu? Niki adalah gambaran kula jenengan dikengken sing pinter-pinter sota. Sota kota dadi aja medit-medit. Nek ta mriki insyaallah mboten wonten nggih sing medit nggih. Nggih, sing medit niku ta keluar luar angkasa. <Nik> eta Allah loman-loman kabeh nggih donya ye? gak digawa mati seneng apa nang seneng seneng ana tapi ilinga nek mati gak digawa banda donya gak ana guna bojong ganteng diwaris Mangga solatu lillah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Seneng apa? Seneng ono tapi ilingo nek mati gak di Seneng dunya seneng ono wet-weten mati pisah Seneng dhuwit, ipi-ibu seneng dhuwit. Seneng wet-weten mati pi bi, pisah. Seneng bojo, ipi-ibu seneng bojo napa mboten? Kok sawangane senengan dhuwit timbang bojo. Seneng wet-weten mati pi bi, pisah. Sebab dunya sing dititipna no kalih Gusti Allah dateng kula panjenengan niki wonten telung werna. Napa niku? Sing nomor setunggal dunya niki ngadane jenengan. sing nomor kali dunia niki nggak ada jenengan sing nomor tiga turung karuan sing nomor setunggal dunia niki nggak ada jenengan nek dunia iki mau wes rupa panganan melbuatang wes iku asli nggak jenengan di apa, -apa no gono sing song joko gono sing song royok apa mana nek wes metu masih oke leleran gono mau ngarep sing nomor kali dunia niki nggak ada jenengan no poniku dunia sing disota kok no tenggene dalane gusti Niki bakal ngancani jenengan sampai mati, sampai tenggane liang lahat. Tadi Niki bakal ngancani jenengan. Ternyata iso dadi ban serep. Bukan hanya anak soli soliha, ternyata sodako jariah. Niku adalah amal yang mengalir. Jangan misalnya selama usik uripe berjuang ngorep-ngorep masjid, berjuang ngorep-ngorep musola, bah ikut tenaga, fikiran, harta, acara melu sotako. mantem mantan jangan sedo, musola masjid di goni wang sembayang ganjaran ini wang sing sembayang nama masjid musola niki waw ngalir dateng kula panjang kuburan, Amin Allahumma. Amin. Mulah nih, ayuk sing loman, sotako gebung ge, sing loman, sing seneng berbagi alias seneng sota soda kok nek pancene soda kok niki kok ngetok no. niki kok angel kok ewo pancen bu memang kadang niku ada masanya kulon jenengan niki rumongso medit saat niki kulon derek tanglet misalnya nang dompet onok duit saya ketewu ambek duit 500 trik kira-kira sing dilebokno kota infak sing bundi lala nopo kok buatan sing saya ketewu. 慢。 Nek pancen Bu pancen kadang wonten Rumang soya lah, emang eh, re, Aku ngolak-ngolak, disotakona, Memang kadang imaniku kadang naik, kadang turun, Kadang kulonjangan iki rumang so pengen, Berbagi ini ku pengen, pengen, Imaniku kadang naik, kadang turun, Al-imanu yaziduwa yangkus, Iman itu kadang naik, kadang turun, Ya nopo carane iman iki cik ini ceknya, terus, Akthiru minko ulila ilaha illallah, Ake-ake omocola ilaha illallah, Jeng akeh maco la ilaha illallah, Nek jare wong jaman biya niku ya anapa, Seluku, seluku, Batok, batok, Eh, eh, la, eh, lo, Geleng-geleng, e, la, ilaha illallah, Nek jare ne laguare jaman sani kiyo niku ya anapa, Seluku, seluku, Batok, batok, eh, Ella ilu siro menyang Solo oleh- ole, payung muto ma je loloba lo, wong mati ora opah yen obah mateni bocah yen urita Oh, do Allahumma Salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Adadaba Fi ilmi la Allahumma Salli wa sallim Ala Sayyidina

<Sedulis> Allahumma cukup pada lu berono keluarga sehat kabeh. Ya kono sing amin. Kasep. Beras akeh, duwit akeh. Beras akeh, duwit akeh, kanggo sanggu lunga kaci bar kanjeng nabi mugo sing durung dang rapi pisan khas pisan khas mugo sing durung dang rapi <grateful> <offs festival> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدنانا في علم الله, الله Sira kabe Rikala jamanin Nabi Sohabat tabi Inlan porowali Ikung langge Ngaken Nga aji kateno sira kabeh riko lejamane na abi bikin lan ora wali iku manggeng ajaji citan satate jejaraning insani wong mukmin sanane nggace sing kari cokot baya sing kari cokot baya sing cokot baya sing kari

Allahumma salli ala Muhammad Inti pembicaraan Membangun generasi yang bagus Bibitnya harus Bagus Minimal jenengan rumong sobo pendidikannya kalah Monggo anak-anaknya dimasukkan Tenggene lingkungan-lingkungan yang Bagus Gombolno wong-wong sing ngerti A ah. Gomo minimal wong wong sing sakit memberikan efek bagus kagem lingkungannya anak ngoten ge kagem anak ibu ibu pengen anaknya bagus jenengan itu bagus anak niku sebagai ban serep wonten cerita niki wonten tiang niku ditimbang dip, amale kali amal baik kali amal ele suatu ketika ditimbang manton ngeten manton ngoten ternyata abotan amal api edek ne kaget lo malaikat iki kok abotan amal apiku perasaan aku sembayang yo biasa-biasa wae aku ngaji yo pendak Ramadan tapi kok ternyata amalku sing api kok luwe ake jari malaikat iku ngono sembayangi anakmu iku ngono ngajine anakmu Dadi ngeten itu adalah ibadah yang pasif terus mengalir Niki contoh, kulo ilustrasikan seperti cerita. Ana uang loro, siji jenenge Roy, siji jenenge Siapa? Ayo siji jeneng siji. Asep. Ya, ana jenenge Asep. Oh, sampean. Nggih, Mas Poni nutupi meripat niku. Ana wong loro. Oh iya kayak Fajar ya. Ana wong loro, ana wong jenenge Roy ambek jenenge Asep. Roy ambek Asep niki ceritane janjian nanggone tempat wisata apa? Demak. Demak. Napa niku? Wis eh, pokoke demek nggih. Suatu ketika Roy kale Asep niki janjian niki contoh jenenge tok, jenenge Roy kale Asep niki mau ternyata janjian nanggone demek. demek yeah. le demek oh ge gemek yeah. dati ini gimana janji anak ini gemek dari ini asep roy ayo menenang gemek Cari nih, Roy. Oh iya, iya, menenang gemek Yo, ayo, ayo, goncengan. Yo, goncengan, Loro merono. Yo, cok, goncengan. Ayo, goncengan. Mantun ngoten akhire napa? Janjian ta Ternyata Roy ini wau Roy niki wau ternyata ditelepon ambek dolore. Roy iki anakku ulang tahun, gak ono sing ndonga. Aku mo nek dungane liyane, sing dungane mandi mek awakmu tok. Awakmu sing ndonga kuduan jare Roy. Oh iya iya ya, Sisi, tak telepon Asep. Roy telepon anggone Asep. Sep, sepurane Yosep yo. aku gak iso budal bareng wis budale dhewe-dhewe, usah sepeda motor dhewe-dhewe. cari Asep, oh yo. Dilala niki contoh loh, nggih, contoh, contoh, contoh mawon. tahu udubila ternyata Asep niki mau di perjalanan ketabrak. Contoh. Ternyata Asep niki mau ketabrak. beca. Asep niki mau tak ketabrak becak, becak niki mau dodol pupune blok Terus matur ngoten dadak blok mati. Asep niki mau caritane seto, batene royak alhamdulillah aku mau gak Kira-kira dari dua orang ini siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Hai, hai. Sopo, ayo, sopo tim Roy. Oh, <tik> iso becak ya Jadi yang mendapatkan rahmat Allah adalah dua-duanya. Lo kok sakit enggak? Gusti Allah nyawang asep niku masya Allah amale pun pas pun wakeh pun cukup kayak melbu swargo. Set awak muiki amale Wesh sampai tutup kini lagi Timbangan ya tak jar no rep Marekono ngelakoni doso Ngalah no amali Wesh ini wesh cukup gaenang Gwane swargo amalmu wis cukup Set wis tutup kini lagi Na gusti Allah Nyamang roy Iku doso ne akeh Jarin gusti Allah roy Ya wakmu akeh Sik lanjut no Toh sik Takei waktu gawe ber Bat Awakmu toh batoh Pompong sih waktu, tak kayak waktu. Ternyata Roy ini wau bertobat, sembayang taubatan nasuha, mantun ngoten sembayang dikir, wes pokoknya sembayang ibadah kabe dilakoni. Mantun ngoten ternyata jari gusti Allah gak cukup, dusamu iska dongake, dusamu iska dongake, malmu iska ngaputi. Lah terus sih ono Gusti Allah akhirnya nopo diberi kesempatan kalau gusti Allah ngeramu jamaah. Ngeramot niku maksudnya nopo berjuang ngeramot pengajian pengajian bapak bapak misalnya pengajian ibu ibu tembryki wonten apa beten, wonten gak oh, ini kibau ternyata ngeramot ikung oh, ngekai ngombe punya ini terus mantan mantan loker gak, tapi mantan mantan roy buatan wonten pengajian terus berjalan pengajian terus berjalan dilanjut no kali generasi generasi selanjutnya roy tengkuburan oleh gan Jarang niku jenenge ibadah pa. pasif nek aktif niku kayak sembahyang nek pasif niku ko kados ngoten dadi mulane or pisan ayo berjuang nangdala negosti Allah nek kaya ora ngoten niku aja diguyu Jadi niku jenenge ibadah pasif, ibadah yang terus mengalir tetap oleh ganjaran nih. Mulane onok kota infak di Isra nih. Temeriki masjidnya wonten kota infak napa mboten? Wonten ya? Kalau semerap masjid yang kau no kota infak ini, niku masjidil Haram ambek masjid Nabawi. Masya Allah, masjidnya kau ke Kau onok kota infak plus. Nek nanggone Indonesia, masjidnya cilik kota infake. Niku karpe cek jenengan iseni, ngono jenengan make di los los tok kata infake, wih wih cek gede nih. Di iseni, di iseni gede bu nge? Ayo seng loman, nek pancen ngetok no sota. Kau niki kau ewo, kok rasane kau yo ewo. Niki kulo nggak dah tungo. Cek nih jenengan gampang ngetok no sota kau. Poron apa mbaten? Niki ijasa saking kiai kulo. Jenengan boron apa mbaten? boron Niki asli nih rahasia. Berhubung samen bolaku dewi, tadi tak tutok no. Ayo mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cari purun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma peksa sedekah pun. Sedekah kudu dipeksa. Nek gak dipeksa mboten saged sedekah. Lho gita neng, ning nek gak ikhlas yo Gak apa-apa dipeksa karo belajar latihan ikh, ikhlas. Eh, eh, Padha karo wong sembayang. Samen lapo mbak, gak sembayang. Aku dorongi sok khusyuk, makanya gak sembayang. Ngenteni khusyuk, yuk gak sembayang sembayang. Pekso sembayang, karo belajar latihan ku khusyuk. Podo karo sodako, pekso sodako, karo belajar latihan ih eh, ih eh lah. Sebab fadilah sodako katak kata, saged sakit nolak balak. Sota niku es tu sakit nolak balak. As sota ko tu ada faul balak, soda kok isok nolak balak. Contoh mawon, ono uang jenenge roy, roy terus rek. Gak enak wis. Liane, liane, wedok. Bu Siti. Wonten jenenge Bu Siti? Bu Siti niki wau dadakno takdire menesok, ketabrak. Pokoknya menesok, ternyata takdire jam 8 ketabrak motor. Mantun ngoten ternyata Bu Siti niki wau sedekah kok infak nang masjid. menesok jamu lo, gak sih do ketabrak montor soalnya sodako saged nolak balak, utawa bu Siti ini tetap ketabrak montor tapi Blai selamat, contoh bu Siti menesok takdiri jamu lo ketabrak montor di lalam marisobo bu Siti ini sodako infak nanggone masjid, jamu lo bu Fitri, bu Siti tetap ketabrak montor kenapa <tuh> <tuh> oh? kaget. Ya Allah, geng <tutuk> <tutuk> geng geng ngapun ten ge, geng geng pun kulo ralat, kulo ralat, ya pun jam walu menesok Bu Siti ternyata ketabrak motor deh. <tutuk> <tutuk> Mantan kuatan dadak ditampani sepering bed, wui, dul tetap belai tapi selamat. Semerap ge belai selamat Nah, sota kok sakit nolak balak. Asoda As so kok tuh tadu fal balak, sota kok isok nolak balak. Sota kok gak sakit melipat gandakan rizki. Kanjeng Nabi nate dawo, mana kau so min sota kok tin balias dat, balias, dat, balias dat. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersoda tetapi akan bertambah, bertambah dan bertambah mula nih. Sota kok usah ngenteni, so. Sota kok ngenteni, so Gek, gak sih Nek ana wong ngomong aku meneh so ae, sedako nek wis soge, preketek. Soal biasa nih, wong ngono ikut tambah soge tambah. Contoh gampang-gampangan, jenengan duwe PT 5, dijaluk tanggae siji, dikene apa mboten? Medhi temen wong kene nggih. Petek ae rek, rek. Ya wis so aja petek, misale jenengan duwe kucing 5, dijaluk tanggae siji, dikene apa mboten? pembatan keno kabeh ya iya kucing yes, uh, contoh pt mawon jenengan mari ngekek i petik dilalan jenengan tambah soge duwe kambing lima dijaluk tonggo siji dikak nak napa mboten malah tambah boten pt ae boten wis yes, anggaplah sodako dipeksa kambing mantun ngoten mari sedekah kambing jenengan dadak tambah soge okay. duwe sapi lima dijaluk tonggo siji dikak nak napa mboten Oh nipun dadi sedekah niku dudu masalah soge gak soge sedekah niku masalah kebiya Wong mek wis kebiasaan mau monggo dibiasakan dari sekarang Oh kebiasaan sedekah niku ngeton nge dhuwit gedhe niku kae wa Bu Pengumuman pengumuman wong medit cepet mati Yo apa gak cepet mati kagetan Ana Pak Erting go stop maaf ngono kaget Astagfirullahalazim sumbangan maneh padahal Pak RT lo ate foto kopi jadi aja medit-medit ngaten ya bu nge sodako so sakit nolak mati suul khotimah jenengan kepingin mati suul khotimah apa husnul khotimah mugi-mugi yang hadir mereka saya husnul khotimah mati suul khotimah niku banget larane yang gunungan wis katondoyong rupane pucet motone cowong mung tola tole gak isok ngomong Sikile okel mateni deker la ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah Lamun nafas wis tekan gulu Iku nyawane bakal metu diulang zikir ora waktu lambene demble untune zikir la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan berakhirnya bacaan tahlil tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini kok oh, iso leh napa oh estu sampai jam siji estu yeah. sampai sobo yeah. jangan sing anteng temerikin meriki ge tak mantuk <laughs> saya kurang kurang ngundang mana sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini Kok iso apa itu? pekawasan <laughs> mugi-mugi manfaat barokah nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih ngapunten niki sampun wonten sing doang nggih. Oh, eh sampun wonten sing doang nggih. Nggih, saderenge kula tutup kula nyuwun ngapunten, kula nyuwun bantuan barokah Fatihah Sing pertama damel almarhum ayah kula, sing pertama, sing kedua, sing kedua damel ibu kula. Dados ibu kula niku sakit setruk sampun tujuh tahun. Kula mboten napa-napa nyuwun barokah Fatihah nggih. Fatihah lagi nggih. Allahumma fir la rahmu wa afwa fahmu. Fatihah. Allahumma isyfi anta syafi wa arfi anta al mu'afi la syifa illa syifa'uka syifa'a la yudrisu kama wala alama. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Sampun kalau nyun ngapunten menawi wonten salah lepat kulo bahasa bahasa kulo sing menawi kirang pas kirang sopan kulo nyun agungipun pangapunten ye. Ampun mantuk rien sebelum ditutup doa. Sing mantuk saat ditutup doa tak dunga no mugi mugi soge. Sing gak mantuk tambah suoge. Ye kulo tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, doa Al-Hafiz kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الاسقام والاخطار وتدير بها علينا رزق الخير متى قد يا يا غفر يا قهر وعلى اله وصحبه اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا wahdina subala salami wa najina minadzul mati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahar min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa kulubina wa asbatina wa zuriyatina wa tumalina innaka anda tawaburrahim rahim wa ja'alna syakirina li nikmatika muslina biha wa bilha wa tumalina Allahumma anfa'na bima'alam tanah rabbi alimna alladhi yang fa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa karabati lana fi tini nama ahli kutung sahabat Allahumma <tik> bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wala tuwallina yang siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin jaba Ya kana ya Itu taklim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilaahu akwam mitarik. Wassalamualaikum